saya dengan Hendrik, petani di wilayah Karangpring, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi. Di sini saya ada komoditi, berbagai macam komoditi saya tanam. Ada jagung manis, ada cabai rawit, ada tomat sama buncis. Sengaja memang saya tanam beraneka ragam komoditi. Kalau istilah umumnya itu monokultur ya. Itu supaya menyiasati ketika harga salah satu komoditi itu ada murahnya. Artinya bisa diandalkan komoditi yang lain. Seperti itu. Sedangkan untuk perawatannya, saya selama ini memang menjadi mitra pupuk kilat. Alhamdulillah dengan pemakaian pupuk kilat ini selama kurang lebih hampir 3 musim tanam, hasilnya sangat memuaskan, Mas. Sangat memuaskan, dan yang paling utama itu hemat pemakaian pupuk ini, pupuk makronya atau pupuk yang bawah yang ditabur. Kalau saya biasanya pakai dilarutkan dan disiram, itu lebih hemat. Sedangkan untuk pupuk kilat, setiap kali saya aplikasi insektisida atau fungisida, itu mesti saya selalu ikutkan itu pupuk kilatnya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi seolah-olah pupuk kilat itu bagi saya tidak sebagai hanya pupuk, tapi dia sebagai pelengkap untuk mensupport daya kerja pestisida. Jadi seperti itu. Yang selama ini saya rasakan dan saya lihat hasilnya secara real di lapangan, itu memang kalau bagi saya wajib itu menggunakan pupuk kilat, Mas. Nggak bisa tidak kalau saya sekarang itu harus ada pupuk kilat. Karena memang hasilnya, kalau memang petani mau nyoba hanya sekali, kayak sih belum bisa merasakan ya. Minimal 2 musim itu baru kelihatan hasilnya signifikan sekali, terutama di hasil buahnya secara performa tanaman, terutama juga di hama penyakit. Itu juga pupuk kilat itu juga membantu juga mengendalikan serangan hama ya. Artinya bukan mengendalikan secara langsung, tapi pupuk kilat itu memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman sehingga tanaman itu menjadi sehat. Ibarat manusia tuh imun tubuhnya tuh dia sudah dibekali imun tubuh yang kuat oleh pupuk kilat. Akhirnya ke hama penyakitnya dia kebal. Untuk tanaman yang terserang hama dibandingkan yang tidak pakai pupuk kilat, itu hasil penurunan produktivitasnya jauh, Mas. Bisa dikatakan kalau pupuk kilat dengan kondisi serangan yang sama itu masih bisa menghasilkan buah atau hasil panen kurang lebih 80%. Tapi kalau yang tanpa menggunakan pupuk kilat itu bisa drop sampai ke 50% pengurangannya, Mas. Bahkan lebih. Itu bedanya. Jadi alhamdulillah dengan pupuk kilat ini, walaupun kalau serangan hama atau pengganggu tanaman lain, pengganggu organisme yang lain, itu tidak signifikan penurunan produksinya. Seperti itu, Mas. Untuk luas lahan yang kita tanami ini seluas kurang lebih 0,3 hektar. Jadi seperti 3 hektar. Ada 4 komoditi yang kita tanam di sini. Per komoditi. Sekaligus tujuannya saya membuktikan kalau hanya satu komoditi mungkin reaksinya kurang ini ya, kurang bisa dibandingkan. Makanya saya sengaja menanam 4 macam komoditi supaya tahu gimana sih hasil pemakaian pupuk kilat ini di tanaman yang beda komoditi. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus. Ini yang ditanami bukan lahan baru, Mas, tapi istilah anak muda sekarang itu lahan janda, Mas, atau lahan bekas. Awalnya ini tanam cabai, setelah itu cabai 2 kali malah. Gitu. Jadi habis cabai timun, jadi 3 kali. Yang timun itu bekas cabai 2 kali. Hasilnya alhamdulillah bisa dikatakan perfect, Mas, hasilnya. Itu penilaian menurut dari mitra kita yaitu PT Benih Citra Asia. Dan dari manajemen Benih Citra Asia sendiri sering kesini karena mereka ibaratnya heran, Mas. Heran kenapa tanaman seperti ini dengan lahan yang bekas 2 kali tanam itu produktivitasnya sama dengan lahan yang baru. Artinya lahan yang
baru diolah. Seperti itu. Dan bahkan bisa lebih bagus gitu dari lahan yang baru. Sedangkan lahan yang saya tanam ini adalah sudah bekas cabai dua kali. Berkat pupuk kilat yang menunjang semuanya itu. Untuk biaya produksinya relatif sama dengan yang konvensional, artinya dengan tanpa pupuk kilat, cuman perbedaannya di situ peningkatan produksinya lebih signifikan. Bisa dikatakan antara 30% lebih. Itu artinya kalau kita kurs ke rupiah lebih murah jatuhnya biaya produksinya. Karena ditunjang dengan hasil panen yang melimpah. Seperti itu, Mas. Harga pupuk kilat kalau petani yang belum pernah make sekilas memang mahal. Sekilas memang mahal. Saya juga merasakan hal yang sama. Namun karena saya kan suka eksperimen, coba-coba berbagai macam jenis pupuk, coba saja. Biasanya kalau mahal ini bagus, ya gitu kan. Apapun kalau mahal ini bagus. Saya coba, ternyata ya terbukti. Malah murah menurut saya, Mas. Karena ditunjang dengan hasil produksi yang meningkat. Tuh. Ibaratnya selisih hasil panennya itu kalau dibelikan pupuk kilat, ya banyak lebihnya. Seperti itu. Jadi akhirnya ya murah, saya katakan murah. Saya mengajak ke semua petani, baik yang sudah maupun yang belum. Kalau yang sudah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya pertaniannya, khususnya untuk pemakaian pupuk kilat. Sedangkan yang belum mencoba, itu kalau saya sih mewajibkan. Bukan karena saya memaksa atau bagaimana, atau promosi. Karena saya sendiri merasakan sebagai petani. Dengan menggunakan pupuk kilat, banyak manfaat dan banyak hasil yang dirasakan. Terutama biaya, yang kedua ke tanaman, ke performan, ke hasil panennya, itu luar biasa. Dan itu tidak saya rasakan hanya sekali panen, tapi sudah tiga kali panen ini dengan komoditi yang berbeda-beda. Dan hasilnya stabil dengan pupuk kilat ini. Kalau dari segi harga itu relatif, harga murah mahal itu tergantung hasil di lapangannya, Mas. Kayak gitu. Kalau menurut saya pupuk kilat ini murah, karena ditunjang dengan hasilnya yang luar biasa. Dari segi praktis, sangat praktis. Karena tidak harus memakai macam-macam jenis pupuk daun. Kan di pasaran kan banyak merek A, B, sampai Z ya. Dengan menggunakan pupuk kilat, cukup satu all-in-one. Nggak usah pakai yang lainnya sudah. Tinggal menambahkan pestisida aja yang dibutuhkan dengan melihat serangan apa yang ada di lapangan. Itu saja sudah cukup. Dan ditambahkan dengan pupuk yang di bawah tergantung kondisi. Terkasih tanaman, mungkin petani sudah banyak yang lebih mahir ya untuk penggunaan pupuk yang bawah. Aplikasinya kalau saya sendiri, saya awalnya pakai 3 tutup ya. Kalau pakai mililiter itu kayaknya sulit petani. Petani menangkapnya kan pakai tutup. Itu kalau saya sendiri sebetulnya lebih banyak lebih bagus. Cuman kalau untuk takaran stabil, saya pakai 4 maksimal 5 tutup per 16 liter air. Atau per 20 liter air. Kalau untuk disiram, kalau untuk spray per 16 liter yang tangki elektrik itu. Interval penyemprotannya kalau saya sih paling lama 1 minggu sekali. Paling cepat 5 hari sekali. Jadi saya menghimbau kepada seluruh petani Indonesia di seluruh Nusantara, produk apapun itu, yang penting sumbernya jelas, yang membawa orangnya bertanggung jawab, merek apapun itu menurut saya bagus. Cuman yang selama ini saya gunakan adalah pupuk kilat. Jadi jangan segan-segan atau jangan ragu menggunakan pupuk kilat. Karena saya sendiri sudah membuktikan, mungkin banyak petani yang seperti saya di wilayah yang lain yang juga sudah membuktikan, tinggal nanti bisa lihat di channel YouTube. Di channel YouTube-nya Pupuk Kilat itu banyak kesaksian petani dan insya Allah kesaksian mereka adalah jujur, bukan dibuat-buat. Jadi seperti itu, saya himbau ke semua petani di seluruh Indonesia, untuk mencapai hasil produksi yang optimal yang diinginkan, saya menyarankan gunakanlah pupuk kilat. Seperti itu, Mas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya ceritakan tidak mengurangi atau tidak menambahi kejujuran saya. Artinya apa yang saya sampaikan ini adalah real, kenyataan, tidak ada yang direkayasa, dan semoga bisa diadopsi atau dicontoh oleh petani yang lain di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kilat. Don't be-
stranger.